Hai teman-teman. Nah, setelah tadi kita menggunakan ekskavator penghancur batu, sekarang kita akan menggunakan apa ya? Ini bentuknya seperti apa ya, teman-teman? Apa teman-teman tahu? Apa? Oh iya, betul sekali. Ini bulldozer, teman-teman. Mari kita merangkanya, teman-teman. Kita mulai dari yang atasnya dulu ya, teman-teman. Ayo kita mulai. Nah, atasnya sudah terpasang, kita bagian belakangnya. Oke, belakangnya sudah terpasang, kita bagian bawahnya nih, bannya nih. Roda-rodanya nih, rodanya sudah terpasang. Nah, roda besinya kita pasangkan juga, teman-teman. Waduh, sudah terlihat gagah ya, teman-teman. Kita pasang apanya lagi ya? Oh iya. Kita pasang bagian, nah harusnya ini dulu nih teman-teman, tapi tidak apa-apa lah, kita pasang bagian ininya dulu nih. Nah, lalu bagian buat pengaruhnya ini, bagian shocknya ini bagian apa ya? Apa teman-teman tahu ini bagian apa? Kita coba kita cari tahu apa ya. Oh iya, ini bagian knalpotnya, teman-teman. Oke, semua berhasil. Ternyata itu untuk kaca spion. Nah, sekarang kita sudah sampai di pom bensin nih, teman-teman. Mari kita isi sampai full tank, teman-teman. Ayo, teman-teman, kita tekan lagi ini pompanya. 1 2 3 4 Oke, teman-teman, sudah penuh bensinnya. Mari kita bekerja. Nah, sekarang rumputnya sudah mulai didorong-dorong nih sama bulldozer. Ayo lanjutkan, teman-teman. Dorong-dorong terus. Ayo, ayo dorong-dorong-dorong. Wih, sekarang kita bersihkan, teman-teman. Waduh, bulldozernya kotor sekali nih, teman-teman. Kita butuh mencucinya nih. Ayo kita cuci. Sok gosok 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 gosok. Wow, busanya banyak juga, teman-teman. Waduh, wow wow wow. Sekarang kita akan menggunakan kain untuk mengelap busanya. Ayo gosok gosok. Oke, teman-teman. Kita harus menyiramnya menggunakan air bersih ya. Kita siram dari atas sampai bersih. Ayo siram siram, ayo siram sampai bersih ya, teman-teman. Kita semprot saja terus, depannya belum. Oke, teman-teman. Oke, yang belum subscribe channel JIT silahkan subscribe dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih.